Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Realme. Jadi untuk memunculkan menu opsi pengembang dengan cara berikut ini. Pertama, buka namanya setelan. Selanjutnya dari setelan, klik ke bawah, pilih tentang ponsel. Lalu di tentang ponsel, lihat ada menu yang namanya versi yang ini. Silakan dipilih. Kemudian itu ada nomor wheel, kalian tekan 6 kali dengan cepat di bagian ini. 6 kali dengan cepat. Kemudian masukkan kunci layar atau pola layar masing-masing. Pilih icon ini. Dan sekarang Anda adalah seorang developer. Nanti kalian kembali saja ke bagian pengaturan ini. Pilih yang namanya sistem. Dan di sini sudah ada menu opsi developer atau nama lainnya itu opsi pengembang. Dan kalau untuk menghilangkan, ini dimatikan saja. Pilih mulai ulang dan nge-refresh sebentar. Nah, seperti itu hilang. Ulangi cara pertama tadi untuk memunculkan lagi.